kita mau bahas sedikit tentang Didi Budianto. Ini bagaimana masa depannya bersama Persela? Karena sampai sejauh ini belum satu pun meraih poin penuh. Mas Budi. Didi Gawang menjadi legenda bagi tim Persela Lamongan, sudah bersiap-siap dan akan Surabaya United memang harus bisa memanfaatkan kesempatan besar ini. Jika dibandingkan dengan lawan lain, Persela adalah tim yang sudah di 90-an. Sama dengan tim kejuaraan pastinya. Dan kali kita lihat peluang didapatkan Octavio Dutra dan gol! Bahkan pemain bertahan yang memang memiliki naluri mencetak gol yang cukup tinggi maupun Gresik United ketika berlaga di Liga Indonesia. Dan kali ini berhasil juga mencetak gol bagi Surabaya. Harus diperbaiki. Kita saksikan kali ini Emil Mamba yang dituju. Dan Emil Mamba, baru kita katakan bagaimana. Dari Emil Mamba kalah jumlah dibandingkan dengan Surabaya United. Tapi sebuah penyelamatan yang tidak sempurna dari mengenai bola mengenai kepala dari Emil Mamba dan masuk ke dalam gawang sendiri. Dua. Lamongan memang boleh dibilang tidak banyak berbeda tiap tahun ya. Dan Evan Dibasarmono kali ini. Masih Evan Dibasarmono dan Evan Dibasarmono. Dan peluang kembali kita saksikan. Masih bisa diamankan oleh Lady Utomo sang belakang dan melakukan sebuah tendangan diblok tadi bola oleh Heru Huda dan tendangan kedua dilakukan oleh Fandiego Utomo pada Lady Utomo. Direbut sebuah umpan kali ini. Evan Dimas Sarmono dan Evan Dimas lagi-lagi save dilakukan oleh Khairul Huda. Dua kali Khairul Huda berhasil menepis tendangan dari Evan Dimas Sarmono dan peluang kembali dapatkan dan tendangan kali ini lagi-lagi diblok oleh pertahanan dari Persela Lamongan. Sebuah penyerang. Ya, ketika Evan untuk bisa lebih membantu penyerangan, sejumlah peluang didapatkan dan dua kali dia bisa berhadapan dengan penjaga gawang Khairul Huda. Mas Ramon Armain, Fatur Rahman kali ini menguasai bola. Umpan dari Fatur Rahman, peluang didapatkan, kita saksikan Rudy Widodo dan Rudy Widodo. Super sub Rudy Widodo. 1-2 kali skor dari Surabaya United unggul atas Persela. Pengamatan para pemain belakang dari Persela Lamongan tidak dalam posisi offside memang Rudy Widodo. Ada dua orang pemain yang sangat bebas posisinya. Dan kalau peluang sebesar ini jadi gol tentu sebuah kerugian bagi Surabaya United karena ada Evan Dimas, Rudy Widodo, Pedro Javier yang semuanya terbebas dalam laga sore hari. Peluang kembali dapatkan Dedi Sulistiawan kali ini. Dan kali ini adalah Ari Varianto. Oh, beruntung kita lihat berhasil tadi diamankan oleh Octavio Dutra dan lagi-lagi bagaimana. Dan ini dia kita siap ruang yang dimiliki oleh Arif Arianto. Kalau saja tidak ditahan tadi oleh Octavio Dutra, bisa saja bola melentur dari Arif Arianto. Pedro Javier yang dipeluk mendapatkan Surabaya dari Pedro Javier dan tendangan Rudy Widodo. Mencatatkan namanya untuk kedua kalinya. Super sub bagi Surabaya United yang membunuh Persela Lamongan dengan dua golnya. 1-3. Dalam melakukan eksekusi, kita lihat Pedro Javier melewati tiga orang pemain dan dieksekusi dengan sangat jitu oleh Rudy Widodo. Sebuah umpan cutback dari Pedro tadi. Langsung berikan ke depan. Dedi Sulistiawan. Dedi Sulistiawan kali ini. Ada bunyi peluit dan penalti. Pelanggaran dilakukan oleh Thomas Rian Bayu menjatuhkan Dedi Sulistiawan. Mendapatkan hadiah penalti pemain Persela. Ya, ditutup oleh Firly Apriansyah dan Thomas Rian Bayu terlihat tidak bisa mengantisipasi pergerakan ataupun arah bola sehingga dia harus melakukan pelanggaran terhadap Dedi Sulistiawan. Kita lihat akankah Emil Mamba berhasil mencetak gol yang kedua di laga sore hari ini. Emil Mamba dan 2-3 belum menyerah. Belum selesai pertandingan antara Persela Lamongan menghadapi Surabaya United. Skor menjadi 2-3 Derby Jatim yang penuh dengan gol dalam laga Sektor Amerika 2015 Stadion Gelora Delta Sidoarjo Jawa Timur sore hari ini. Ya, sebuah penalti yang sempurna dari Emil Mamba. Dua gol lagi-lagi dicetak oleh pemain berhasil mengecoh jaga gawang Thomas Rian Bayu. Ya. Emil Mamba. Hampir. Oh, peluang dan 3-3. Yogi Nofrian berhasil menjebol gawang dari Surabaya United. Sebuah comeback yang luar biasa dari Persela Lamongan berhasil menyamakan kedudukan dalam Derby Jatim sore hari ini. Bisa dilakukan oleh penjaga gawang Thomas Rian Bayu. Kita lihat dia menepis bola. Tapi sayang memang bisa di
tidak bisa diamankan sepenuhnya oleh para pemain belakang dari Surabaya United dan membiarkan Yogi Nofrian mendapatkan bola rebound dan menjebol gawang dari Surabaya United. Puasnya berhasil mencetak satu gol, Otavio Dutra mencoba kali ini mengejar gol yang kedua di laga sore hari ini. Ada juga Zulfiandi mengambil ancang-ancang kali ini, Otavio Dutra tinju bola tadi dan tendangan kembali Evan Dimas Darmono, tendangan rebound mentality dari Evan Dimas Darmono tidak maksimal dan tendangannya hanya berada di yang sebetulnya banyak lebih banyak mendapatkan tekanan. Kita lihat bagaimana Otavio Dutra memberikan bola dan Evan tersisa dan Surabaya United kelihatannya bisa.